Ketupat colet merupakan makanan khas budaya Melayu yang berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seperti namanya, cara menyantap makanan ini yakni ketupat yang dicolet atau dicocol ke dalam kuah rendang berisi potongan daging ayam ataupun sapi yang disajikan secara terpisah. Kuliner yang dulunya hanya ditemui di hari-hari besar agama Muslim seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini saat ini bisa dinikmati setiap hari baik untuk sarapan maupun makan siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, Firda dan Tribuners sekalian. Jadi ketupat colet merupakan makanan khas budaya Melayu yang berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seperti namanya, ketupat colet, yakni cara menyantap makanan ini ketupat yang dicolet ataupun dicocol ke dalam kuah rendang yang berisikan potongan daging ayam maupun sapi yang disajikan secara terpisah. Dulu makanan ini hanya ditemui di hari-hari besar agama Islam seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada juga ditemui saat hari besar kebudayaan Melayu seperti Robo-Robo. Namun kini ketupat colet bisa ditemui setiap harinya yang biasa dinikmati untuk sarapan dan makan siang. Hanya beberapa tempat di Kabupaten Ketapang yang menjual ketupat colet setiap hari. Salah satunya yakni di Rumah Makan Bu Rakiman yang terletak di Jalan Agus Salim, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Di sana ketupat colet tersedia dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Nah, untuk satu porsinya ketupat colet dijual dengan harga Rp20.000 per porsi. Dengan harga tersebut, Tribuner sudah bisa mencicipi ketupat colet dengan 3 potong ketupat dan 8 sampai 10 potong daging sapi yang telah direndang. Untuk diketahui, Tribuners, ketupat colet juga merupakan menu wajib bagi para tamu undangan resmi pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Ketapang. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak atas laporan Anda mengenai ketupat colet. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.